ah caan na Rajang Day 500100 imah di Kecamatan Daikolot Balle Endah jeung Bojong Suwa Kabupaten Bandung satutasaba berhalawak di Hiirran Walungan Citarum Katarajang hujan an Mucerreg poie Sabtu Pasore Makuk na eta musibah caate ngaonta lewihti 2 meter tepi ka ngem hateb imah warga. ah ng mengebu rebu Imah warga di tilu Kecamatan di Kabupaten Bandung nyaeta Dayehkolot Balle endah jengpojjo soang seestuna caheta lelewe tisaprak peen Samamiukatompernaken kuungsi saat pu Sabtu tapi cah ngundai satu tasa jumlah lelewak hiliren walungan Crumkawawas pangalenngan Majalah yajengkertasari kata Rajang hujan ano nga cerak mangkukna yang Di Namprona, caah di Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayeh Kolot, Ngahonta, Lewiti 2 meter di Nupang Jerona, tepika saluput hatip imah warga. Kukituna kegiatan warga Sapopoe jadi kejed. Salah orang warga kampung Bojong Asih Deden Nembraken seseten ke keluar asup pakampungan serta kudu ngagunakan parahu kerneangan stok logistik di saluaran lelewak anuka pegung caah kenyumponan kabutuh sapopoe. Ini kemarin sempat surut ya? Surut, ah. uh, satu lutut lagi lah. Selutut, uh, selutut. Nah, terus banjir datang lagi jam berapa? Ya dari pas magriban. Uh. Itu hujan besar atau gimana? Bang? Wah lumayan ditambah dengar-dengar kiriman uh, itu banjir bandang nih oh, ya gitu. jeronnik itu salah seorang warga desa Daehkolot Acimngeceskin pengunan kolam retensi cententeng jeng Curug jompng tachan mampu ngungkulan pasalan caah anu karandapan bisa pragmang 11 tahun kato Pernaken di etak lelewak warga desa dayehkolot miharep penguwangunan folder cair atau kolam panampungan anu bisa diatur make panto ca sangangkan cair walungan Crum anu limpas kappa Imahan warga bisa diminimalisir. Uh, kolam retensi curug jompong kalau kolam retensi tidak ada pengaruhnya curug jompong ada pengaruhnya cuman kemarin agak aneh juga kang yang biasa di mana banjir itu cepat surutnya kemarin lama juga surutnya sampai biasanya kalau dua hari tidak hujan itu di daerah sendiri langsung surut pas kemarin mah ada masih ada genangan gitu selama dua hari itu kang pengennya gimana kan? Ya pengennya pemerintah cepatlah tanggaplah untuk masalah banjir daya kolot ini karena buat saya sendiri saya menginginkan daya kolot itu salah satu program yang saya ajukan kemarin ke pemerintah pemerintah tolong dibuatkanlah polder air di, untuk wilayah daya kolot. Di antinga warga, Cahge Narajang Sawatara Jalan Raya anu ngahubungkan antara kota Jeng Kabupaten Bandung kawas Jalan Raya Muhammad Toha Dayeh Kolot, Bale Endah Banjaran, serta Buah Batu Bojong Soang. Se Sunnaca Dieta lelewak karandapan pesennen Samgu Kato Pernaken Alatan hujan anu ngajereg di Sakumna lelewak Bandungrayaa Timimiiti Pasusore Tepika Kaputingnaken. warga miharep pamarentah Sagan Cannak Nyorang Lampa anu jinek Lebangungkulan pasalan Anu karandapan Mehsabantaak dita lelewak Reziitia Prasaja Bandung TV.